Gimana? Gue kan belum lihat draftnya, draftnya kayak apa? Nih baca. Kenapa masih begitu? Ya aku belum baca. Oh, gue gak tau. Dia nulis dia bukan gue. Ya kamu kan tanya suruh begitu tulisnya. Enggak, gue bilang pokoknya gak mau ribut-ribut. Karena sebetulnya gue tujuan utamanya buat harta. Cuman yang ini kok gak dimasukin 2177. Oh itu nanti langsung dipindahin aja, gak usah dikasih. Yang lo keberatan gimana? Intinya, setelah aku baca itu, aku tahu kamu, ya memang kamu udah inilah, udah berpikiran bulat lah. Kamu udah yakin ya, memang mau divorce gitu ya. Terus? Jadi aku pikir gak usah bikin-bikin perjanjian, mau perjanjian apa itu. Udah langsung aja, lewat pengadilan aja. Gugat aja langsung. Lu mau kasih gua barang boleh, mau kasih gak juga gak boleh. At the first time, gua married sama lu gak ada uang sama sekali. Gua gak mau uang lu. Itu juga gak bisa bikin gue happy. Anyway, kita pisah juga. Bentar dulu. Nih, Bang. Gini, lo dengerin dulu. Kalau begitu, gue repot. Gini, gue gak bisa masukin duit yang mau gue kasih ke lo lewat sini. Gak masalah. Aku udah gak, udah bukan masalah uang lagi. Bukan masalah uang. Itu duit mesti keluar dari seseorang, diterima oleh seseorang. Ya, gue gak mau dong jadi itu. Pokoknya lo cari orang lain aja deh. Gimana? Lu di sini mau ceraiin gua, baru masih mau suruh gua nyimpen duit? Are you kidding me? Lu anggap gua kayak apa? Ini, kesepakatan dulu. Apa ini? Sama sekali tidak ada hak gua sama sekali di sini. Ini lu yang ngatur semua. Lu yang mau lu biar hidup lu enak, gua nggak mau. Kalau lu mau masukin apa-apa, lu masukin. Iya, aku nggak usah masukin. Langsung aja gugat di pengadilan. Nanti somasi aja gue. Terserah lu mau somasi cara apa. I don't care. Gue gak mau kayak gitu-gitu. Apaan sampai waktu yang tidak terbatas? Apaan itu? Gue belum baca. Gue udah kayak gue udah kayak apa? Kayak budak lu. Sorry. Orang sabar juga ada batasnya, ya. Bentar dulu gini ya. Nih ya. Pikir pakai akal sehat dulu. Bentar. Ini yang lu pakai akal sehat nih. Yang nulis siapa? Lu, ini kan dia nulis atas petunjuk lu yang lu mau. Gue belum lihat itu. Ini lihat, baca. Gue udah lihat kan, udah tandain. Tapi kan memang begitu yang lu memang minta dari kemarin-kemarin. Gini ya. Cerai lah, apalah, tapi nanti lu masih bertugas ya begini. What kind of love is that? Aku gak bisa. Aku kasih tau kamu ya. Gue juga ada batasnya gitu loh. Gue gak bisa hidup dengan lu main datang, main pergi, seenak lu di hidup gue. Dengerin dulu. Tungguin dulu ya. Dengerin dulu, oke? Tujuan utamanya adalah gue mau ngasih duit ke sama lo. Gue ada bagian di situ, tapi semuanya nanti bukan atas nama gue, oke? Jadi sebentar dulu. Kenapa bukan atas nama gue? Karena gue nggak boleh terima duit. Udah? Nah, kedua, kalau lo masih bini gue dan terikat hubungan legal, gue juga nggak bisa duit dulu. Ngapain gue kasih duit ke orang lain? I don't think that's my problem. Lu mau taruh uang di mana, mau kasih siapa, mau kasih, nggak mau kasih ya terserah, ya. Itu dari kebaikan hati lu aja. Gua nggak pernah minta duit dan tidak pernah mengharapkan duit apapun, ya. Okay. Yang gua tahu sampai detik ini dari tingkah laku lu dan semua yang lu tuntut, lu memang mau divorce. I don't know dengan alasan apalah ABCDFG. Aku sudah berpikir berapa hari ini sampai gua terima ini dan aku sudah bulat gitu loh. Okay, ini orang memang udah tidak bisa dirubah lagi. Mau bilang apa juga udah. Lu seenaknya pergi, pulang, gak ada ini. Apa bedanya dengan divorce beneran gitu loh? Lu di satu sisi ini, lu dapat privilege. Lu bisa taruh uang lah, lu bisa bikin apalah. Gua privilege-nya ya, apa? Lu pikir pakai otak lu yang pinter itu ya, goblok. Oh memang gua goblok. Nah, gua kasih tau lu sekarang, ya, lu diem dulu. Tutup mulut lu, diem dulu. Gua taruh duit gua atas nama elu yang gua gak bisa akses. Halo. Gak bisa akses apa? Di sini tulis semuanya juga atas nama elu. Goblok, kata atas nama gua sama aja gua masuk penjara, goblok. Ini surat apa? Surat ini. Ini surat tidak ada kayak surat begini nih, kayak perjanjian kayak main-mainan doang. Gua gak mau. Lu kayak gini, surat ini membuat elu dan gua tidak usah ke pengadilan sendiri. Mereka yang pergi. I don't care kalau ke pengadilan sendiri. Ya udah, lo pergi pengadilan sendiri aja. Pokoknya gue gak akan tanda tangan.
nggak apa-apa. Lu atur aja, lu mau pakai cara lu sogok dari apa? Dari pengacara sampai ke hakim, silahkan. Pokoknya gue dari pertama gue kan nggak pernah cerai, gue nggak minta cerai. Lu yang mati-matian minta cerai, alasan bilang kesalahan gue segudang lah, gue nggak diampunin apa segala. Jadi gue udah berpikir kesimpulannya, apalagi setelah minta-minta kayak begini, kesimpulannya, you don't need me anymore. You don't, lu gue udah nggak masuk hitungan di lu, kecuali untuk simpen duit, ya. Jadi, ya. What the hell? Ya. Bodoh sekali kalau gue naruh duit ke lu dengan gue tidak punya akses. Itu semua duit atas nama lu dan lu statusnya cerai dari gue. Artinya apa? Secara legal, hak gue atas duit itu enggak ada. I don't think so. Coba lu. Lu konsultasi sama temen lu yang manapun yang pengacara yang bukan Brian. Kan lu anggap Brian enggak benar. Ya. Lu kan selalu pikir lu dengan uang lu bisa beli orang, termasuk lu, you wanna buy me? You wanna make me like your slave or whatever? Slave apa? Dari sebelah mana sih ada slave? Itu slave semua, slavery. That's a human slavery. Itu gua enggak punya hak sama sekali. Apa? Lu juga kasih ke terus dari itu kan masih bawa umur. Di bawah umur itu lu juga masih walinya. Jadi tetap ada nama lu juga. Hey, lu enggak usah bilang sih di center class. Ya dong bego. Ya kan kamu bilang mau hibah ke semua. Kalau rumah hibah ke setelah cerai enggak masalah. Ini contoh ya, anak gue yang tiga itu. Rumahnya hibah ke mereka, gue nggak bisa akses, mantan gue nggak bisa akses, oke? Okay? Gue nggak pakai Brian tuh, gue pakai pengacara lain. Ya terserah deh. Udah satu itu, yang kedua, duitnya nggak mungkin atas nama dong. Ya kenapa lu masih maksa harus aku harus terima uang itu, kenapa? Kenapa? Lu itu karena keringat gue, lu kalah. Iya, keringat lu lu simpan aja sendiri. Kenapa lu masih kasih ke gue dan lu masih cerain gue nggak terima itu. Kalau memang lu memang mau cerai, ya cerai beneran aja. Why I have to harus disimpan, harus dirahasiakan ke semua orang? Berarti lu mau di luar pura-pura begitu main drama gitu, gua masih istri lu baru gua gini. Gua enggak suka kayak begitu. Hey, fuck it. If you want to make it real, I'll make it real. Yeah, make it real. Gua enggak ada masalah. Make it real. Ya udah. Yeah, make it real. Fine. Yeah. Make it real. Iya. Karena kalau enggak apa-apa. Lu enggak usah ngomong, enggak usah pusingin. Gua mau duit, gua mau hidup apa, gua enggak peduli. Gua enggak mau dibikin kayak begitu. Oke. Mungkin mantan-mantan lu bisa dibikin kayak begitu ya, gua enggak. Mantan gua cuma satu. Gua enggak tahu dah. Lu kan penutup tipu muslihat orangnya. Katanya dari Tuhan, berkatnya dari Tuhan, begini jalannya. I don't. Gua enggak yakin itu berkat dari Tuhan pakai jalan begitu. Fine. Berkat dari Tuhan, Tuhan lu ya, Tuhan yang mana? Beda kali Tuhannya. Fine. Get the point. Gue ngurusin lu pulang rumah aja kagak. Oh ya. Ya udah terserah. Gua enggak usah titip-titip duit apa.